seafdal-afdal Nabi yang berkuasa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Sama yauman wa aftara yauman. Dia puasa satu hari dan besoknya baginda berbuka. Hebat sungguh Nabi Daud. Dahlah orang kaya adik-adik. Nabi Daud tu bukan kaya macam kaya kita. Kayanya luar biasa sehingga kan besi-besi tunduk pada Nabi Allah Daud. Tangannya Allah lunakkan besi-besi sehingga kan dia telah menjadi saudagar besi yang telah menguasai pasaran logam yang sangat hebat. Disebut oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Ihfazillah Yahfazka, iaitu jagalah Allah, Allah jagamu. Nabi Daud ni dapat menyara keluarganya 17,000 orang. Isteri dan anak-anak 17,000 orang. Berapa orang isterinya tu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mak isteri tu Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Anaknya yang hebat nama Nabi Allah Sulaiman pun 1,000 orang isterinya. Masya Allah. Nabi Daud alaihi salam bukan saja orang kaya tapi puasanya kuat, ya Allah. Bukan saja puasanya kuat, ditambah lagi Nabi Daud ni kuat berzikir dan banyak membaca kitab Zabur. Sehinggakan Allah angkat darjatnya, suaranya lunak, suaranya sangat sedap, suaranya sangat merdu apabila Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur. Sehinggakan ada riwayat mengatakan burung-burung yang sedang terbang berhenti mendengar suara Nabi Daud. Cuba bayangkan bagaimana sedap tak sedapnya suara Nabi. Burung boleh stop terus. Kita kalau menyanyi ada burung stop. Ada. Anjing nyala ada mungkin. Yang di bawah. Nabi Daud alaihi salam sangat unik. Sehinggakan Allah angkat darjatnya Nabi Daud. Sehinggakan di waktu saat Nabi Daud alaihi salam mangkat ataupun wafat, lidahnya sentiasa zikrullah kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang disebut sebagai kitab samawi, iaitu Zabur. Yang kedua Allah turunkan kepada Nabi Allah siapa lagi? Nabi Musa. Kitab apa? Taurat. Taurat. Yang sejarahnya disebut apabila Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Tursina, disebut Nabi Musa telah berpuasa kepada Allah 40 hari lamanya. 40 hari. Nabi Musa AS ni seorang Rasul yang gagah perkasa yang Nabi lihat dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nabi Daud yang tadinya hebat di sudut suaranya, bahkan di sudut hartanya. Tapi Nabi Musa ini kekuatannya luar biasa. Sehinggakan guru kami menceritakan tentang Nabi Musa ketika Fir'aun, iaitu bapa angkatnya, dukung Musa waktu kecil. Nabi Musa waktu itu masih kecil, didukung oleh Fir'aun. Nabi Musa tarik jangkutnya saja sudah pingsan 2 hari Fir'aun. Nak tunjuk hebat betul Nabi Musa. Kitab samawi yang ketiga diturunkan juga seorang rasul yang hebat, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang mana kitab itu dinamakan Injil. Bahkan Nabi Isa alaihi salam akan turun nanti di Menara Putih Damsyik nanti ketika akhir zaman, membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang terakhir menjadi pegangan kita pada hari ini, iaitu Al-Quran Al-Karim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang sangat perkasa. Malaikat apa? Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam seorang malaikat yang hebat, yang bawa semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam
peristiwa Nabi berada di sebuah gua. Gua apa namanya? Alhamdulillah, semua ni sekolah agama ni senang jawab. Ustaz ceramah tempat lain tanya gua apa, ada juga sebut gua ni lah. Tapi alhamdulillah ni sekolah agama semua faham. Nabi SAW menerima wahyu ketika baginda berada di kemuncak sebuah bukit dan didapatnya dalam di atas yang paling tinggi dapat Gua Hira. Ustaz alhamdulillah beberapa kali dapat pergi ke Gua Hira. Melihat bagaimana Rasulullah SAW mendaki Gua Hira ini. Mendaki bukit, kemudian mendaki gunung. Maka waktu Ustaz daki itu ada beberapa orang Turki, perempuan. Orang perempuan Turki, tua-tua dan nenek-nenek tadi. Daki juga Gua Hira. Ketika itu Ustaz bertanya, Mak, Ummi, mengapa ni hang daki ni? Kan dah tua ni, baik rehat sajalah di bawah. Apa jawab wanita tua Turki ini? Kami daki gua ini, kami daki bukit ini kerana Rasulullah daki bukit ini. Itu apabila kalau Nabi buat sesuatu ada di, kalau boleh kita rasa bagaimana Nabi buat. Kalau Rasulullah naik di bukit itu, kita naik di bukit Sur, di bukit yang Nabi SAW pernah naik. Tapi kalau kita pergi Mekah ni naik Jabal Rahmah pula, walaupun riwayat mengatakan Nabi tak pernah naik Jabal Rahmah. Nabi berada di bawah saja, itu satu dataran putih yang menghadap ke Masjid Namirah. Iaitu tempat disebut wukufnya Nabi SAW. Tapi yang hebatnya adik-adik, apabila berada di Gua Hira ini, Nabi SAW diceritakan Nabi bersorang-sorang di atas gua. Ketika itulah harap Nabi SAW sangat tinggi kepada Allah. Sampai habis dah bateri ni. Harap tingginya Nabi SAW kepada Allah SWT. Ketika itulah Allah menurunkan sebuah kitab yang sangat istimewa kepada Rasul utusan Allah yang terakhir, iaitu baginda Nabi SAW yang disebut Al-Quran Al-Karim. Di sudut bahasa Quran ini disebut ada dua pandangan. Ada mengatakan Quran ini iaitu satu kata, satu perkataan yang tak boleh nak diungkapkan oleh mana-mana makna. Itu ada satu pandangan mengatakan Quran ini berdiri dengan katanya sendiri, bukan daripada kata-kata yang lain. Dia perkataan yang istimewa khusus untuknya, Quran. Tapi ada juga pandangan yang kedua mengatakan Quran itu diambil daripada perkataan qara'a, yaqra'u Quran. Quran makna qara'a, yaqra'u Quran. Ada disebut sebagai past tense, present tense, future tense. Oh, itu dah bahasa Inggeris. Yang telah berlaku, sedang berlaku, dan yang telah berlaku. Kalau qara'a maknanya sudah baca. Yaqra'u sedang baca. Sedang membaca. Itu hebat Al-Quran Al-Karim. Kalau bahasa Arab ni sangat unik. Kalau kita daripada makan, makan apa? Makan, sudah makan, telah makan. Tak berubah kata makan. Tapi kalau bahasa Arab, Masya Allah, akala yaqra'u, akala yaqulu, akala yaqulu, apa? Sayaqulu. Sayaqulu mana? Akan makan. Itu kalau tengok kamus bahasa Melayu, kecil saja, nipis saja. Tapi kalau tengok kamus yang dikarang oleh kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, Masya Allah, dekat semeter panjangnya. Nak tunjukkan kaya betul bahasa Arab ini. Ambil satu perkataan, iaitu guru lah, perkataan guru. Guru dalam bahasa Arab apa?
Muallim. Lagi apa? Mudarris. Lagi muaddib. Lagi al-muassib. Lagi al-alim, al-khabir, al-ustaz. Nah, ada ustaz itu dalam bahasa Turki disebut. Al-ustaz dalam bahasa Turki, sebab Turki pernah menakluki dunia ketika, dan perkataan ustaz itu diambil daripada perkataan daripada bahasa Turki. Tapi yang sangat uniknya, Quran ini bukan saja sebarang kitab, bukan saja bacaannya, bukan saja perkataannya, bukan saja apa yang dikandung dalam isinya, tapi yang lebih unik, dia sebagai satu mukjizat. Itu disebut dalam bahasa Arab ataupun disebut dalam istilahnya, disebut al-kalamul mu'jiza. Satu kata, satu yang disebut tulisan yang bermu'jizat. Mu'jizat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu disebut sebagai al-munazzala ala Muhammad, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu disebut al-maktubu fil masaib, ditulis dia dalam mushaf. Ditulis dia dalam mushaf. Kalau kita katakan, tolong saya ambilkan Quran, salah tu sebenarnya. Sepatutnya tolong saya ambilkan mushaf itu. Kalau dikata ambilkan saya Quran itu, itu salah. Sebab disebut al-maktubu fil masaib, maknanya ditulis dia dalam dan dia telah dibuku dalam mushaf. Jadi lebih tepat kalau kita kata ambilkan saya mushaf itu. Sangat istimewanya Al-Quran. Apa lagi dia? Dia al-mu'abbad bitilawati, dan dia ini diiringi di dalam salat selepas suratul Fatihah. Kita baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, sampai akhir. Waladhallin. Lepas tu kita baca Al-Quran. Tak ada orang lepas waladhallin.